Hai semua, kalau tak keberatan, silalah tekan butang like dan subscribe tu. Terima kasih ya. Kunjungi Monster Online Store dan dapatkan barisan produk-produk rasmi dari Monster. Seperti Galaxy Card, komik Boboiboy Galaxy Musim 2, figura dan macam-macam lagi. Ayo ke Monster Online Store sekarang. Robot berbahaya dari angkasa lepas telah tiba di bumi. Salah satu daripadanya ialah Mechabot yang memiliki kuasa mechanize. Bersama tuan barunya Amato, mereka bekerjasama untuk menangkap robot-robot jahat yang lain. Dan mereka bergabung menjadi... I'm a hero, Mechamato! Imagine it! Lambat. Mana ni? Kenapa kau pakai name tag aku, ayam? Buat sini. Siapa punya ayam ni? Amato! Ya, Abah. Belajar elok. Baik, Abah. Bawa bekal koko ni. Minum masa rehat nanti tau. Terima kasih, Abah. Saya dah lambat ni. Pergi dulu, ya? Jangan balik lewat, Amato. Baik, Umi. Jom, Mecha. Mana Mechabot? Takut kau minta ampun, robot sabun. Aku akan hapuskan kau. Dan saudara mara kau sekali. Kau tidur lagi, Mechabot. Bangun! Bangun, robot sabun! Kau tahu tak sekarang dah pukul berapa? Cepat! Kita dah lambat ni! Aku belum gosok gigi lagi. Robot mana perlu gosok gigi? Cepat, mechanize! Kenapalah aku kena dengar cakap kau ni? Sebab aku bos kau! Mechabot, mechanize! Yes!
Mekabai. Okey, bergerak. Pergi dulu Abah, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, jangan berayau lepas sekolah. Balik cepat. Baik, Umi. Kirana, kawan lama aku dan Kapten Kaizo. Fast! Korang semua kena keluar dari situ cepat! Korang! Apakah? Ha? Apa yang berlaku? Aku rasa kita dah kena serang hendak. Hati-hati! Kau takkan terlepas! Semuanya dah terlambat, Kapten! Komik Bomboboy Galaxy Musim 2, Kilat dan Kuro, kini di pasaran. Matu, bawa basikal tengok depan. Maaf Uncle Ben. Matu, terima kasih tolong Uncle ke mas kedai semalam. Sama-sama Uncle. Jumpa lagi. Terima kasih juga. Bayaran tak ada ke? Shh, apa kau ni? Kita tolong ikhlas lah. Ikhlas. Tapi kalau ada bayaran, lagi ikhlas. Ha, nah bayaran oh. Kau. Sedap di keripap ni. Kalau ubah keripap, aku tak kisah ke orang tiap-tiap hari. Kan? Nanti aku bagi kau rasa. Kenapa kau ni? Jep, ada bantu. Alamak. Cepat cari jalan pintas. Kau nak bawa aku ke mana ni? Dinding tu! Jangan tinggi sangat! Habis basah baju aku. Tak apa. Yang penting, sampai sekolah awal kan? Apa tu? Awal ini? Pian! Semakin canggih nak kau buat ni. Pinjam boleh? Kau ni, tak habis nak pinjam. Kerja matematik kau dah siap? Dah. Ayah aku upah 2 papan sepangkap buat aku. Memang mencabar soalan tu semalam. I conquer. Sampai macam tu sekali? Amato, robot jahat dikesan. Apa? Pagi-pagi lagi dia buat kacau? Jomlah. Apa lagi? Pian, kalau cikgu tanya, kata aku pergi tandas. Aku nak ikut. Imbas kawasan ini, Mekabot. Baik! Robot jahat dikesan! Robot jahat? Tak nampak apa pun.
aku. Hah? Yish, siapa yang buat kolam tengah-tengah jalan ni? Ni apa tu? Sepanah tu dekat aku. Ambil tu. Mechabot Magnize. Mechashin. Maaflah, bos. Kerja banyak tadi. Hah? Apa dia cakap ni? Biar saya translatekan. Dia cakap, boom. Boom? Sakitnya. Hah? Dia kata, rasakanlah roket memusnah. Alamak, lagi menggila. Mechabot Magnize. Go, 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 go.
kau akan menyesal menyerang Mega Mato. Huyo. Bersedialah untuk dibelasa. Aduh, kena lagi. Boleh jantung dengan kerusi. Hahaha, nasib baik sempat jantung dengan kerusi ni. Kamaran terakhir, pergilah segera. Masih berdegil. Booster Maxima. Tak serik-serik lagi. Aktifkan semua senjata. Ada hati terima. Rasakanlah. Kan kolam renang tu. Buat jalan semula. Cepat! Betulkan semua di balik! Maaf. Terima kasih. Jalan baik-baik je. Ha, jangan nakal-nakal lagi, ya? Ha, boleh pun buat baik. Yang korang mengamuk tadi kenapa? Bila masa kami mengamuk? Tak ada kan? Tak mengamuk? Habis tu apa? Oh itu cara dia mengekspresikan kemaafan dia. Apa sel aku rasa macam susah je nak percaya? Tak apa. Kalau dia buat perangai, kita sumbat dia masuk dalam penjara semula. Jangan macam tu. Kami ikhlas ni. Ah, come on, come on, come on. Alamak. Aku dah lambat dah. Jom make up boy. Hmm.
Kau duduk luar. Jangan masuk. Kenapa pula? Kat sekolah mana boleh bawa gadget? Aku bukan gadget. Kategori gadget lah tu. Cikgu Jimmy. Apa cikgu buat kat dalam sekolah? Apa saya buat dalam sekolah? Apa yang kamu buat dekat luar sekolah? Terangkan kenapa kamu lewat. Saya lawan robot jahat tadi. Oh, lawan robot jahat. Oh, macam mana kamu lawan? Saya mekanis dengan mekabot. Jadi mekamatu, cikgu. Jangan nak merepek. Kamu ingat kamu boleh mengaku kamu mekamatu? Saya memang mekamatu, cikgu. Apa kamu ingat saya nerabun? Bagai langit dengan bumi. Tak serupa langsung. Tapi... Tapi apa? Pian! Ya, cikgu. Kamu tengok ni. Sama ke dengan Amato? Tak. Tak sama, cikgu. Kan? Dahlah lewat. Ada hati nak tipu mengaku sebagai Mekah Mato? Kamu perlu dihukum dengan membersihkan satu sekolah! Hah? Apa? Aduh... Apa kau tengok je tu? Tolonglah aku, Mekabot! Mana boleh? Sekolah tak benarkan bawa gadget, kan? Pandai kau menjawab, ya? Tu. Ada sampah lagi tu. Aku tengok. Yang tu. Tunggulah kau. Sini kau. Kai! Kocok-kocok. Kon-kon! Ish! Tunggu apa lagi? Cakap je lah! Baiklah! Aku mau... Cendol durian satu! Kocok! Cepat kocok! Wah, bestnya! Cendol bentuk kon! Kan? Kocok kon! Apa dia cakap? Bos kata, sama-sama. Kalau nak apa-apa lagi, bagi tahu je. Ya ke maksud dia macam tu? Halah, macamlah kau tak tahu. Konco-konco ni luaran je macam gangster. Tapi diorang ni baik. Dia meduh, kenapa kau minta konco-konco tolong kat warung muhibah ni? Oh, kita orang tengah latih konco-konco jadi robot baik. Kalau berjaya, tak pula tu dalam mekanizer lagi dah. Korang pasti ke diorang boleh jadi baik? Robot pun boleh berubah, adik. Tengok tu, lepas seminggu diorang dekat sini, makin ramai orang dah suka diorang. Konco-konco, nak ambil gambar boleh? Oh, boleh-boleh. Say konco! Konco! Terima kasih, konco-konco. Hashtag konco lah! Siap ada hashtag fan club. Amato! Hayah! Mana Amato? Saya kat sini, Uncle. Hayah, Amato! Kamu kata robot konco ni dah jadi baik. Ya, Uncle. Tengoklah diorang ni. Konco-konco! Habis tu, apa pasal mereka tutup jalan besar tu? Jalan tutup? Satu hari ni. Langsung dah ada customer. Habislah. Betul lah. Ada jalan tutup dekat tengah-tengah bandar. Oh, korang pura-pura baik rupanya, ya? Kod-kod? Tak. Bukan kami yang buat tu. Ha-ha, betul tu, Uncle. Diorang ni semua dari pagi lagi ada kat sini dengan kita orang. Ayah, itu macam kah? Habis, kalau bukan diorang, siapa? Hmm.
robot berbahaya dari angkasa lepas telah tiba di bumi. Salah satu daripadanya ialah Mechabot yang memiliki kuasa mechanize. Bersama tuan barunya Amato, mereka bekerjasama untuk menangkap robot-robot jahat yang lain. Dan mereka bergabung menjadi... I'm a hero, Mechamato! Imagine it, mechanize. Built it, mechanize. Make it real, mechanize, Mechamato! Jiwa raga membara, kita gabung, kita kembara. Bersatu tenaga, kuasa mechanize luar biasa. Jiwa membara, bergabung tenaga. Tu bukan gambar korang ke? Jaba-jaba. Bos kata, walaupun ID ni best sangat, tapi bukan kami yang buat. Ish, siapa punya kerja lah pula ni? Tak kisahlah siapa pun. Jom kita buka aja dulu. Kod. Kod. Dan. Apakah ada robot konco lain? Korn! Itu konco Bozu dan geng konco Zoku! Konco! Korn! Hah? Apa dia kata? Dia kata... Konco Bozu kata, akhirnya semua robot konco dah bersatu setelah terpisah sekian lama. Yeay! Lama kita tak jumpa. Wah! Ada konco pink lah. Salam perkenalan. Saya konco L dari konco Zoku. L untuk... L untuk lelau. Hai, aku Amato. Ni Pian dan ni pula Mechabot. Korang semua ni satu geng ke? Cool. Iya, semua konco adalah satu keluarga yang besar. Oh, habis tu, kenapa sebelum ni korang tak pernah muncul? Konco. Masa penjara angkasa tempas dulu, kami cuba cari konco Bozu dan konco Zoku lain semua, tapi tak jumpa. Jaba kun jaba raku. Ha? Apa dia kata tu? Dia kata diorang tersesat. Ha? Tu je? Kisah yang lepas usahlah dikenang. Sekarang dah tiba masanya untuk Konco Zoro bersatu semula. Mari kita bina Konco Land bersama-sama. Ha? Konco Land? Pertarungan yang luar biasa. Antara robot dan manusia. Hanya seorang yang akan bergelar juara. Dapatkan Mega Battle Card kini di pasaran. Monster Play. Ih, mana boleh bina je benda kat tengah-tengah bandar kita orang? Konco, cepat buka semua ni. Siapa kau nak arahkan diorang ni? Siapa aku? Aku tuan diorang lah. Konco! Konco masih kata... Apa? Budak ni tuan baru korang! Konco! Kenapa diorang ni marah sangat? Sebab
Kedudukan kumpulan Konjo-Zoku ni lagi atas dari kami. Technically, kami kena ikut kata Konjo Bozu. Kon! Alamak, kita kena lawan diorang, Mecha Bot. Tak ada masalah. Konjo-Konjo, jom kita belasah diorang ni. Jom Tuan Bian. Jom aku. Woi, sakit lah. Mecha Bot Mechanize. Baik. Mecha Double Shield. Diorang ni langsung tak bagi kita peluang untuk serang balas. Apa dia orang buat tu? Alamak! Hati-hati tu, Abang tu! Korban! Apakah? Sedia Mecha Bot. Marilah. Kon-kon jama. Bos kata, jangan sentuh dia! Akhirnya, korang datang juga. Berani korang nak melawan Konjo Bozu? Konjo apa? Kami bukan nak melawan, tapi... Kami nak serah diri. Apa? Serah diri? Asalkan korang tak apa-apakan Tuan Amato dan lain-lain, kami akan ikut apa je yang korang cakap. Go! Baguslah korang dah sedar kedudukan sebenar korang. Mari semua, Konjo Land sedang menanti kita. Yosh! Nanti dulu. Jangan pergi Konjo-Konjo. Korang tak jadi apa baik. Maaf Tuan Pian, Tuan Amato. Dan terima kasih sebab berusaha untuk ajar kami jadi robot yang lebih baik. Konjo-Konjo. Selamat tinggal Tuan Amato dan Pian. Jangan, jangan. Konjo-Konjo! Kenapa kau ni boleh bercakap? Ni akulah, Amato! Amato! Apa yang kau tengah buat ni? Ha, saksikan! Kostum penyamaran Kun! Adakah yang akan terpedaya dengan kostum buruk kau ni? Wah, Tuan Amato rupanya. Hebat betul penyamaran Tuan. Saya langsung tak cam. Kan? Hah? Apa kau buat tu, Mecha Bot? Hai, kau boleh cam aku? Aku kena kon betul, Kon. Menyamar rupanya. Korang buat apa kat sini? Nak selamatkan korang dari Konjo-Zoku tu lah. Terima kasih, Tuan Amato. Susah-susah aja. Tapi...
Kita orang kena ikut arahan Konco Bozu. Konco Bozu! Lama! Kun-kun... konnichiwa? Kun-kun! Kun jaba kun kun bawa. apa aku cakap tadi? Oh, kau cakap petang nanti ayam bertelur atas kepala. Alamak, amat tu. Macam mana ni? Alamak. Macam kon? Construction? Ini semua kau punya pasal lah! Hah? Aku? Kau punya kumbawa lah! Macam mana kita nak lawan dengan diorang tu? Mechabot Magna! Baik! Mekamato Mode! Mecha Saber! Alamak, dia dah sampai! Hebatnya dia ni! Kun-kun! Konco Bozu kata, korang ni tak serik-serik ke lepas kena belasah semalam? Oh, kita orang dah serik! Jomlah kita balik, Amato! Mana boleh? Kita takkan balik tanpa konco-konco tu semua! Kau ingat mereka akan ikuti kau? Aku ketua mereka! Kau boleh cakap? Ah, memanglah Konco Bozu boleh cakap. Cuma, Konco Bozu tak suka cakap banyak. Sebagaimana kau cuba hancurkan keluarga Konco, begitu juga aku akan hancurkan korang berdua. Konco Bozu kata... Itu orang fahamlah apa dia cakap. Kunjungi Monster Online Store dan dapatkan barisan produk-produk rasmi dari Monster seperti Galaxy Card, komik Bobo Boy Galaxy Musim 2, figura dan macam-macam lagi. Ayo ke Monster Online Store sekarang. Lemah. Ada hati nak lawan aku? Kunco! Konco-konco! Konco-konco! Sebarakon! Bertahankan kuat apa tu? Konco-konco, berkabung! Cepat-cepat-cepat kon! Pembelot! Demi budak manusia ni, kau berani serang Konco Bozu? Kun, cabar kau, Kun! Bukan setakat serang. Kami nak cabar korang semua. Kalau korang menang, kami dan Tuan Amato akan patuh pada Konco Zoku. Jayalah! Apa? Aku sekali? Tapi kalau kami yang menang, korang kena dengar kata Tuan Amato. Kau ingat Konco Bozu akan terima cabaran? Terima! Siapa tak nak hamba manusia percuma? Marilah Konco Zoku semua! Bergabung! Konco!
Konco Zombie. Konkodal! Kau dah sedih nak jadi hamba orang ke? Jabar raka bakal lakukan Konkod! Alamak, bahaya ni. Kita kena tolong diorang. Nak tolong macam mana? Robot buaya tu besar dan ganas. Aku tahu. Mechabot, mechanize! Faham. Mode Mecha Sticky Tail! Sekarang kau menyesal jumpa kocok Zoku? Saya tak menyesal. Seronok dapat lawan awak. Terimalah pengkhianat! Apa semua ni? Konco Zoku, korang semua dililit! Apa kau buat ni, ha? Apa kau campur tangan dulu ni, cakap? Tak boleh cakap, bising pula dia ni. Pelik lagi dia, Mechabot! Kau kendalikan tepi. Siap. Wah, hebatlah Tuan Lama tu. Apa dia cakap ni? Ha, dia kata Konco Zoku menyerah kalah dan terima Tuan Lama tu sebagai tuan baru mereka. Kalau macam tu, masuklah korang dalam Mechanizer. Robot-robot Konco Zoku ditangkap! Ha, pastikan semua binaan ni dirobohkan tau. Kun, jaba Kunba. Konco Bangsa kata, jangan risau. Kami akan pastikan semuanya siap dalam seminggu. Seminggu? Bukan korang bina laju ke? Oh, bina dia laju. Buka memang lambat. Tak apalah. Janji buka. Jabba Mechabot! Terkejut! Ish, kau punya Mechabot! Betul lah benda buruk ni berkesan. Oi, masuk kerja! Adik! Woi! Kita kalahkan Mechabot! Tak payah. Woi, tolong! Kan! Imagine it, real change.
Mecha Battle Card. Mecha Battle Card merupakan permainan kad yang padat dengan aksi. Permainan ini dimainkan di atas arena Mecha Battle Card yang dibahagikan kepada dua bahagian pemain. Setiap bahagian mempunyai 5 zon. Zon aktif, zon menang, zon kalah, zon kuasa dan zon karakter. Setiap pemain perlu mempunyai 16 kad, 10 kad karakter dan 6 kad kuasa. Terdapat 2 jenis kad karakter, iaitu kad robot dan kad manusia. Dan setiap kad mempunyai nilai HP, attack atau serangan, efek dan kuasa. Sebelum permainan bermula, pastikan setiap kad karakter dan kad kuasa dikocok terlebih dahulu. Kad kuasa diletakkan di zon kuasa dan kad karakter diletakkan di zon karakter. Fasa mula. Kedua-dua pemain hendaklah menentukan giliran berdasarkan balingan dadu. Pemain yang mendapat balingan dadu dengan nilai tertinggi akan menjadi pemain pertama. Penentuan giliran dilakukan hanya sekali. Pusingan seterusnya akan berjalan secara berselang-seli. Fasa pertarungan. Ambil satu kad karakter dari deck dan letakkan ke dalam zon aktif. Pemain pertama akan membuat balingan dadu untuk menentukan jenis serangan. Merah. Nilai attack kad pemain akan menolak nilai HP kad lawan. Biru. Pemain membuka kad kuasa dan membaca kelebihan kuasa yang akan diberikan kepada kad pemain. Ungu. Baca efek di bahagian bawah kad pemain untuk menentukan efek positif atau negatif. Jika kad lawan masih mempunyai HP, maka pihak lawan akan membuat serangan yang seterusnya sehingga salah satu kad yang bertarung kehabisan HP. Pengasingan kad. Kad yang menang akan dialihkan ke zon menang, manakala kad kalah akan ke zon kalah. Pusingan akan diteruskan mengikut giliran yang telah ditentukan. Pemain pertama yang mempunyai 5 kad di dalam zon menang akan dikira sebagai pemenang keseluruhan. Jom alami pertarungan Mecha Battle Card yang luar biasa bersama-sama. Selamat bermain!